sime sedang mepelingan sakona masyarakat sangangkan tekudengar rasa lewang Upama Ingoningonaaka entrepanPMK tapi upama magihan ciri-ciri an ilahhar Dinas Sato Iingguaana diperli langsung laporan ke Dinas Turta petugas sangkan bisa sag gancna diungkulan. Maian pasalan panyakit mulut dan kuku atau PMK anu karandapan kuinggon-ingon anu ayat di desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mepelingan masyarakat sangangkan tekudu kawer. Pa Ne itu pihakna gesiaga ngalakonan tareeka antisipasi. Ka tambah eta panyakit di rong tematatak bahayakermanusa, tapi tetap kudu ngajaga diri sangkan tetap bersih bohkernubogana Bohnugurusna. Pihak pemerintah Kabupaten Sumedang gesigngakan 17 dokter hewan di Wogan ku instansi tipe ternakan sa kabupaten Sumedang. Kita e, turunkan 17 dokter hewan ke lapangan untuk mengawasi ternak-ternak lainnya. Kalau apa e, sakit ada gejala cepat disembuhkan cepat dilokalisir sehingga tidak tidak menyebar. Yang kita sekarang adalah pengawasan ke lapangan, terutama di sentra-sentra rumahan seperti sapi, kerbau, sebagainya. Kedua, mengedukasi masyarakat. Kalau ada kasus kasus, cepat melaporkan. Karena ada aplikasinya untuk melaporkan. Ketiga, memberikan makanan yang bergizi, tentunya, vitamin untuk sapi-sapi eh, tersebut. Eh, yang keempat, kalau ada kejadian, cepat dilokalisir supaya tidak eh, cepat. Orang dagang otomatis setiap minggu sapi bergulir. Tapi semenjak keadaan seperti ini, kejadian sapi kena PMK, saya belum lagi kami untuk memasukkan sapi lagi ke sini. Ini eh, yang terjangkit eh, dibeli dari mana, kan? Awalnya yang terjangkit saya beli dari Purwakarta. Nah, dari Purwakarta, saya nanya sama orang Purwakarta, e, eh, sapi dari mana? Katanya sapi dari situ Bondo. Jawa Timur. Bupati Ngembohan pihak nama yang saya gapikan etakayante, piakna na laporan petuga seharit degdegkat tempat kejadian piken Marisakayan satu turtana rekahan mubaranna kuki tuna bisa kadaken Harapan Ana stok ingon-ingon kekurban di Napoyan Idul Adhanu bakal datang tekurangan Dickki Guntara Bandung TV.